teman-teman semua, sebelum saya memperkenalkan nama saya, terlebih dahulu saya mengucapkan Selamat Hari Sumpah Pemuda untuk kaum muda Indonesia. Perkenalkan, nama saya Albert Zuidin, NIM 233003, kelas A semester 3, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Tenggara Kupang. Dan pada video kali ini, saya akan mengucapkan Selamat Hari Sumpah Pemuda untuk negara kita, yaitu negara Indonesia. Setelah ini, jangan kemana-mana, karena saya akan memaparkan videonya. Selamat menyaksikan. Busungkan darahmu, wahai pemuda Indonesia. Panahlah ke depan dan ikrarkan sumpah pemuda dengan sepenuh hati dan raihlah sebuah kemerdekaan, yaitu kemerdekaan Indonesia yang sejati. Selamat memperingati Hari Sumpah Pemuda, wahai generasi emas. Sumpah Pemuda. Satu, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Dua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Tiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Saudara-saudari yang saya segani, hari ini merupakan sebuah momen bagi para kaum pemuda Indonesia. Hari di mana pahit perjuangan kaum pemuda merebut kemerdekaan Indonesia dari tangan kotor para penjajah. Tanggal 28 Oktober 1928, tumbuhlah semangat persatuan pemuda Indonesia untuk merebut kemerdekaan. Walaupun darah berceceran, momen Sumpah Pemuda menjadi salah satu titik balik perjalanan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Sebab saat itu Indonesia masih terpecah belah, sehingga para pemuda belum memahami siapa musuh mereka dan bersatu untuk melawannya. Persatuan itu kemudian disebut dengan momen Sumpah Pemuda. Kemajuan bangsa Indonesia terletak di genggam para pemuda. Jika kita mempunyai keinginan yang kuat dari dalam diri kita, alam akan saling membahu untuk mewujudkannya. Sumpah Pemuda menyumbang pada gerakan kemerdekaan sebagai cermin rasa cinta pemuda-pemudi pada bangsa Indonesia. Tindakan yang nyata dan tulus merupakan wujud dari rasa cinta kepada tanah air, termasuk pula mencintai keragaman budaya, agama, dan masyarakat. Saat Sumpah Pemuda diikrarkan, tampak jelas kebanggaan dari para pemuda dalam setiap kalimat dari isi Sumpah Pemuda itu. Jadi, sudah seharusnya bagi generasi muda untuk bangga dan mencintai tanah air. Sekali lagi, Selamat Hari Sumpah Pemuda. Pesan persatuan dari saya sebagai pemuda NTT untuk semua kaum muda Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Myanmar sampai Pulau Rote. Saya mengajak kaum muda Indonesia untuk cintailah kebenaran, keadilan, Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan juga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan jangan pernah berhenti untuk memperjuangkannya. Maknai Hari Sumpah Pemuda dengan aksi nyata, fokus pada kelebihanmu. Gunakan itu sebagai alat untuk membantu sesama dan negara. Dengan langkahmu, jadilah pemuda yang bahu-membahu membangun masa depan bangsa Indonesia. Kita guncangkan dunia, biar dunia tahu Indonesia bisa, Indonesia kuat. Selamat Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2021. Bangsa berkembang, kewajibanmu.
jalan tahu.